respect lah. Makasih lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Ini informasi selanjutnya lur. Jadi informasi selanjutnya nih ada rawan longsor di 3 kecamatan daerah Tanjab Barat. Selain fokus terhadap titik rawan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Tanjab Barat juga fokus terhadap titik atau kecamatan rawan longsor. BPBD meminta kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai, sebab faktor alam atau abrasi sungai kapanpun dapat terjadi, bahkan tidak dapat diprediksi. Kayak mana beritanya? Ini dia. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kejadian rumah longsor kerap terjadi. Sebab sebagian masyarakat masih ada yang tinggal di dekat pinggir sungai Pengabuan, sehingga longsor rumah tidak dapat dicegah. Hal ini dikarenakan faktor alam. Masyarakat yang tinggal di pinggir bantaran sungai diminta untuk tetap waspada, terutama ketika hujan deras maupun angin kencang. Dalam kesempatan ini, Kabid Kesiapsiagaan dan Sarpras BPBD Tanjab Barat, M. Isha, mengatakan, meski saat ini Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak rutin diguyur hujan, namun antisipasi longsor tetap dilakukan. Sebab di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 3 kecamatan yang rawan akan longsor, karena mayoritas rumah masyarakat yang dekat dengan bantaran sungai. Adapun 3 kecamatan yang menjadi intens akan rawan longsor yakni Kecamatan Senyerang, Pengabuan, dan Kecamatan Kuala Betara. Jikapun ada kejadian longsor, pihak BPBD pastikan akan standby untuk membantu evakuasi rumah longsor. Khususnya untuk longsor atau abrasi itu ada 3 titik, yaitu di 3 kecamatan. Pertama Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, dan Kecamatan Kuala Betara. Nah, jadi ya kita juga mengimbau kepada masyarakat yang bangunannya di bantaran sungai Pengabuan itu agar berhati-hati, agar melihat apabila terjadi ada rempengan atau retak, langsung diberitahukan kepada BPBD maupun instansi kelurahan atau kecamatan. Lebih lanjut, Isha menambahkan abrasi sungai yang terjadi membuat longsor ini murni dikarenakan faktor alam, bukan faktor kesengajaan. Selain itu, kesadaran dari masyarakat juga dinilai rendah sebab sebagian masyarakat ditemukan kerap membangun dapur rumah atau tongkat tiang rumah memakan badan sungai. Hal ini juga sangat membahayakan masyarakat sehingga membuat rumah roboh ketika terjadi longsor. Surya Kurniawan, CTV, melaporkan.